unboxing harta karun yang datang langsung dari Indonesia. Ini berat sekali, teman. Ini pakai pesawat dikirim, ya. Bukan naik kapal laut. Satu, dua. Mesti banyak. Ya, makan. Nih sekarang Yulsian ya, teman. Besok makan nih, tapi dia masih ingat atau enggak gitu ya. Soalnya kan Yulsian baru 3 tahun ya di Jerman. Unboxing harta karun yang datang langsung dari Indonesia. Ini berat sekali, teman. Nah, dan baru nyampe tadi malam sebenarnya. Cuma karena di Jerman itu udah mulai dingin dan nyampe nya juga udah gelap, walaupun udah jam 5 ya gitu ya, baru jam 5 gitu. Aku tuh males banget keluar ya. Jalan aja di tempat kayu. Barang ini sampai tadi pagi itu baru aku ambil dari tempat kayu. Dan ini berat banget ini, teman-teman. Kira-kira apa ya isinya, teman-teman? Yuk ikut terus ya videoku kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan vlog aku, silahkan subscribe ya dan hidupin tanda notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku, oke? Dan enjoy video. Kita mau buka-buka harta karun dari Indonesia langsung ya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman ini apa ya isinya? Silahkan tulis dalam komentar ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu atau mau menebak apa isinya, ini pakai pesawat dikirim, ya, bukan naik kapal laut. Ada aja. Kita buka dulu ini, teman-teman. Oh, ini anak-anak udah pada datang heboh. Satu, dua, tiga. Tara, wow, teman-teman, tengok ini. Ini anak-anak aku udah heboh aja, teman-teman. Itu bukan fish. Ini apa namanya? Kecombrang kalau orang Jawa bilangnya, tapi ini dibilang bunganya apa ini ya, lupa aku talent, tengoklah di dalam monitor itu ya, di monitor itu ada namanya. Dan ini buah dan apalagi ya, kita bongkar bareng ya, nanti dulu ini ada tim gak bisa menunggu ini, langsung heboh ini. Oh, ini udah ada yang terbuka, teman-teman. Pecah dia karena timpa-timpa gitu, pecah. Kita bongkar dulu ya, teman-teman. Satu. Ya, teman, kita bongkar-bongkar sini aja ya, teman, biar lebih gampang ya. Nanti takutnya mengganggu ya. Jadi, teman-teman, ini namanya kecombrang atau bunga apa namanya ini ya, teman? Bunga kincung. Oh, kincung ya, teman, untuk marsip, mantap banget. Nanti harganya kalian bisa lihat di monitor juga ya, berapa ini harganya kincung ini ya. Wow, aku seneng banget, teman. Jadi kan aku selama ini buat arsip itu tanpa kincung ya, tapi itu nggak enak rasanya. Ini kincungnya gede-gede banget, jumbo-jumbo, teman-teman. Aku suka banget ini kincung. Ya. Terus, aku beli ini kue kacang, kacang polong, teman-teman. Kacang polong, ya. Punya 3 kacang polong. Ini suamiku suka sekali ini kacang polong, teman. Jadi pertama kali aku pesan kacang polong, ya, itu cuma satu aja. Gratisan dikasih ya. Nah,
Dan hari ini aku tuh pesan, aku pesannya 3 gitu ya, biar ada dimakan sama suami juga. Terus ada minyak telon untuk Lutfi. Kebetulan minyak telon Lutfi udah habis ya, rumahnya mulai habis, jadi aku pesan minyak telon ini. Wow, ada minyak telon teman-teman. Terus, ada ini Indofood sambal ABC. Indofood sambal Indofood pedas, susah banget ya bilangnya, sudah lama gak makan ini rumah, jadi lidah aku tuh agak kesleo ngebilangnya. Terus aku punya saus tiram saori teman-teman lagi. Ya, kebetulan aku belum pernah buat saus tiram di masakan aku, jadi aku pengen coba saus tiram ini. Ya, makanya aku pesan juga gitu. Wah, hancur teman-teman. Ini hancur dia ya teman-teman. Kalian tengok ini. Nah, ini hancur terbuka dia gitu teman-teman. Padahal enak banget nih. Gurilem. Aku ketagihan dengan gurilem. Oh, pedasnya. Banget. Gak apem dia karena pecah itu. Syaf kali ya. Hah? Syaf. Gurilem udah pecah. Aku pesan gurilem kuat. 100 gram. Banyak banget. Ini Yusnya ketagihan sama makan gorilem dia. Kebetulan dua gorilem. Apa ini? Oh iya, wow. Ini teman-teman. Lengkuas. Lengkuas. Aku pesan lengkuas teman-teman. Lengkuas. Let's kecap. Sorry. Ini aku pesan lengkuas. Kalian bisa lihat harganya, ini barang emas teman-teman ya, emas, barang berharga. Ini untuk buat ayam serundeng, cukup atau enggak, aku enggak tahu lah. Tapi ngasih untuk ini enak banget teman-teman. Aku bahkan kulkasin biar jangan cepat rusak dia teman-teman. Aku apa, bukan kulkasin ya, dibekuin gitu teman-teman. Wow, lengkuas. Awas nakku, jangan di situ nakku. Awas ya, ini es yang harus terus naya nos lima, oke? Dan ini aku punya daun. Cara. Kalian tahu apa ini? Ini adalah gula merah, teman-teman. Aku pesan banyak gula merah, teman-teman. Hahaha. Gula merah aku punya 4. Jadi kan kalau misalnya masakan Indonesia itu enak ya warnanya, kalau misalnya kasih gula merah Indonesia ya. Kalau aku pakai gula merah Thailand itu nggak suka, aku nggak cantik warnanya gitu teman. Gulanya gitu, kalau misalnya aku buat pohul-pohul atau buat lapis atau buat onde-onde gitu ya teman, aku udah bisa. Ada gula merahnya 2 kilo teman. Ternyata banyak kali, 2 kilo tuh. Aku gila teman, pesan 2 kilo. Kukira sikit 2 kilo, ternyata banyak banget ini. Aduh, aku nih, tapi suamiku gimana pula ya nanti ya. Todol. Tapi gak apa-apa, itu bisa juga disimpan ya. Dan aku punya tape teman, tape. Ya, tape manis. Lala, aku mau coba tape manis ini. Anak-anak sini. What iya das? Esar, Fabian. Bagus das. Tape. What iya das tape esar? Ya. Come. Fabian tape, oke? Okay? So teman, kita mau cobain tape hari ini juga, tape manis. Gimana ya menurut anak-anak rasa tape manis ini? Kebetulan mereka pertama kali makan tape manis ini. So ikutin terus video kita ya, kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan subscribe ya teman-teman, dan share juga video ini ke teman-teman yang punya. So teman-teman, anak-anak udah
numpang di sini ya. Udah nongkrong aja di sini peta merah. Nah, kita mau buka tapenya ya. Halo anak-anak. Das heißt Tape, sag mal Tape. 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 Das ist von Kasava. Kasava? Kasava? Ya. Wolma iya Bobi ya? Ya, ya. Oke. Nah. Eh, Bemi. Ya, Tape. Ya, nih si Elba. Dia mau makan sendiri, guys. Enak? Kawan. Smek. Mama. Smek net. Smek nafas. Scheißding. Bobby normal, du musst viel essen. Banyak-banyak makan gini. So. Bobby mana normal? Mesti banyak. Ya, makan. Sawa? Eklig. Jijik katanya. Apa rasanya? That's me. Awas, Mekso. Udah, get. That's me. Gak mau lagi dia. Dia karena mau lu yohin dulu ya, teman-teman. Lut mi weg sama mit Josian. Komm weg mit nein. Da ist er. Ja, da sitzt du da. Da. Nih sekarang Yulsian ya teman, besok makan nih tape, dia masih ingat atau enggak gitu ya? Karena kan Yulsian baru 3 tahun ya di Jerman. Leka. Berarti Yulsian walaupun udah lupa Indonesia tapi berarti Yulsian walaupun dia udah lupa bahasa Indonesia tapi makan Indonesia tetap ingat ya teman. Good. Lebih kapok makan tape. Mantap. Tape singkong teman. Mau lagi adik? Syukur lalu tidak mau lagi. Tadi aku bisa makan ini ya kan, tapi Yosia mau dia. Aduh, ada saingan aku guys. Jatuh, belum 5 menit. No, I'm okay. Makan mal, it's okay. So, yes, couple. We can eat both of them. So, teman. Come on. Aku mau kasih tunjuk sama suamiku. Aku mau. Makan ini dan aku